Salam. Ini kopi, Dik. Iya. Min, gue lihat hari ini muka lu kagak ada sedep-sedepnya. Gue lagi kesel nih, soalnya gue puyeng. Kesel kenapa? Masa sih, Min, mesti ngomong mesti dari di Pondok Gede mau kawin gue. Urusannya apaan? Iya. Min, bener dia. Masa mau dilamar diem-diem? Tapi gue pengen buru-buru. Ya, kan lu yang ngomong sendiri. Main halus, Dik, main halus. Main halus? Maksudnya lu tepung? Emang undangannya udah disebar, Bang? Bagaimana udah disebar, belum jadi? Saya dukung, Bang. Makasih. Dukung emang gue orok. Iya. Mana turun sini? Gak jadi deh, Bob. Gak jadi gimana? Anterin ke rumah Bang Udin aja. Oke. Monggo ketopraknya Mas Pur. Kang Sapri. Mas Pur, cendolnya satu lagi ya. Kang Sapri. Alah, udah rame gini geningan. John, lu kalau mau ketoprak pesen aja. Ditraktir Mas Pur ini teh. Yes. Alah. Enak aja lu. Lu yang makan masa gue yang bayar? Gue sendiri lah. Mas Indro, Mang Kasman, kenapa ketawa? Udah, Mas Indro sekarang bikin ketoprak satu. Siap. Monggo, duduk dulu. Mas Pur, kalau sapi tidak salah mendengar, ramuan anaknya Bang Simin itu calonnya Mas Pur ya? Apakah benar? Benar. Tapi gue belum berhasil ngambil hatinya Bang Simin. Kenapa? Tidak Mas Pur coba cari tahu saja, apakah gerangan yang disukai oleh Abang Simin? Udah, tapi belum berhasil. Ya, makan lagi ah. Bang Ojak. Bob. Mau kemana? Kosan. Mau ketemu Mbak Denok ya? Iya. Bang Ojak lagi sibuk akhir-akhir ini. Emang kenapa? Jarang ke pangkalan. Lo berdua dulu sama Eko, tapi jangan pada berantem ya.